gerbang tol kan itu memang Waru Gunung. Waru Gunung. Oh iya, ini kayak ini apa punya aman? Enggak. Serius. Tidak siapa tuh. Lebunnya kayak ini tau, ini tuh ya. Iya. Waru Gunung coba. So tinggal ngomong Waru Gunung ini. Ya, bendeta. Aku lagi nyamplak kan dengan dia. Tak delok iseng ngarep kan. Eh lele. Lele, matikan dulu le. Le, tole, tole. Tole. Matikan dulu le. Wis kasep ngomong-ngomong. Waru Gunung ya. Oke teman-teman, Waru Gunung. Terima kasih. Nah, kita keluar pintu tol Waru Gunung Surabaya ini teman-teman semua. Nah berarti ini nanti terus kalau mau ke apa kui pelabuhan itu gimana jalurnya? Tapi ada Google Map-nya atau Bu Petro? Itu Surabaya sana, Mas. Ah, nanti di setengah ceklik. Bisa tak setengah ceklik, Mas? Setengah ceklik di bidah Ojo Singabang. Di bidah Dhuwur. Dhuwur. Dhuwur, Dhuwur. Aduh. Oh, setengah ceklik. Ya. Itu sudah hidup. Bingung ya nelpon Mas Agus. Mas Agus Pak Dir Suryo. Mas
Bu, aku neng kene piye carane arep neng pelabuhan neng terminal penumpang sing go kapal-kapal kuwi Mas Agung. Keluar bundaran ke jalan Laks Daran, ke jalan Laks Daran Nasir. Ini ke kapal. Dalam 400 meter, gunakan lajur kiri untuk kiri ke jalan Tanjung Perak. Jalan Tanjung Perak. Ya, elok mentok tambah ini. Memberikan petunjuk dengan baik. Nah, ini bener kok lagi ya, enek. Enek kuwi nek kuwi apa kuwi gerbang ini. Ini lewat itu mana tahu kita lewat ya. Lewat bener kita. Baru pertama kali dari Solo ke Tanjung Perak. Gunakan lajur kiri untuk belok kiri ke jalan Tanjung Perak, jalan Perak, lalu tujuan Anda nanti ada di sebelah kiri. Oh gitu, ya. Nah, apa kita jenenge mah? Nyoting apa? Taman Baru Nawati. Kapal ini apa? Taman Baru Nawati. Ya. Kapal terus kemudian naik gerbang pelindung. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Cuma nanti pelabuhan ini. Tujuan Anda di sebelah kiri. Kiri kenapa? Se. Wes teko kene tok e wae. Kali kita kan Tanjung Perak tadi. Oke, udah sampai sini dulu teman-teman semua. Ceklik.